Kegiatan Permataku Bersinar Expo 2024 yang digelar mulai tanggal 7 hingga 14 September resmi ditutup oleh camat daerah setempat. Yang dilaksanakan di aula kecamatan ini sendiri adalah sebagai upaya promosi potensi desa-desa yang ada di Kecamatan Permata Kecubung. Tidak terasa, kegiatan Permataku Bersinar Expo tahun 2024 yang dilaksanakan di Kecamatan Permata Kecubung dapat dilihat begitu besar antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini. Selain sebagai media silaturahmi, juga sebagai sarana hiburan yang positif bagi pengunjung khususnya masyarakat Kecamatan Permata Kecubung. Pemerintah Kabupaten Sukamara akan terus mendukung kegiatan seperti ini dan berusaha untuk membuka ruang sehingga semangat para pelaku UMKM tetap terjaga. Apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan Permataku Bersinar Expo 2024 ini sehingga dapat terlaksana dengan tertib dan aman. Tinggi saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan Permataku Bersinar Expo 2024 ini sehingga dapat terlaksana dengan tertib dan aman. Dari Kabupaten Sukamara, tim SBTV mengabarkan.